Gempa bumi berkekuatan 8 hingga 8,3 skala Richter di Shaanxi, China, menjadi gempa bumi paling mematikan sepanjang sejarah. Setidaknya telah menewaskan 830 ribu nyawa. Gempa bumi terdahsyat di Tiongkok bagian utara ini disebut dengan Gempa Shaanxi. Sekitar setengah abad yang lalu, Gempa Shaanxi menjadi peristiwa paling menakutkan di sepanjang sejarah bencana yang melanda kota Tiongkok. Gempa Shaanxi berkekuatan 8 skala Richter terjadi di tengah malam ini melululantahkan kota dan terus disusul dengan gempa berskala 8 hingga 8,3 skala Richter hingga keesokan harinya. Gempa terjadi di pusat kota dan lokasi padat penduduk. Bencana alam ini disebut-sebut sebagai peristiwa paling mematikan dan mengerikan karena ratusan ribu nyawa melayang begitu saja. Pusat gempa Shaanxi berada di lembah sungai Wei, Provinsi Shaanxi, yang letaknya berdekatan dengan kota Huaxian, Weinan, dan Huayin. Gempa bumi terdahsyat ini juga berimbas pada kota-kota terdekat. Seperti di Huaxian, setiap gedung hingga bangunan rumah runtuh, bahkan menewaskan separuh penduduk kota tersebut. Jumlah penduduk Huaxian yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu dan setengahnya mati sia-sia akibat bencana yang berpusat di Shaanxi. Hal serupa juga terjadi di Weinan dan Huayin yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari pusat gempa. Sekitar setengah dari penduduk dua kota tersebut menjadi korban dan tewas bersama dengan puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa berkekuatan 8 hingga 8,3 skala Richter pada 23 Januari tahun 1556 menurut catatan history.com. Tak berhenti di situ, gempa bumi paling mematikan ini juga merembet di beberapa kota yang jauhnya bahkan 300 mil dari pusat gempa. Kerusakan gedung, rumah-rumah, hingga fasilitas umum menyebabkan jumlah kematian yang juga sangat mengerikan. Gempa bumi yang terjadi pada musim dingin ini telah meratakan gunung dan menutup sebagian aliran sungai karena tanah longsor terjadi begitu saja. Beberapa detik setelah guncangan gempa berkekuatan 8 skala Richter. Akibat gempa Shaanxi ini tak hanya memakan korban jiwa dan pemukiman yang porak-poranda, fasilitas tradisi dan budaya juga turut lenyap akibat gempa berkekuatan 8 skala Richter ini. Pagoda Angsa Liar kecil yang menjadi situs bersejarah sejak tahun 70 hancur setelah mendapatkan guncangan dari alam. Selanjutnya, Museum Stele Forest China yang menyimpan koleksi-koleksi setelah dan pahatan batu peninggalan sejak abad ke-11 turut menghancurkan artefak kuno bersejarah. Dan yang paling penting, ketika Tang Stone Classic turut menjadi korban gempa bumi Shaanxi merupakan koleksi paling penting bagi Tiongkok. Tang Stone Classic merupakan karya klasik Tiongkok awal dengan 650 ribu karakter yang diukir sejak 114 tahun batu atas perintah kaisar di abad ke-9. Berbagai deretan peristiwa bersejarah, tragedi dan musibah dan duka cita pada tanggal 14 April pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah musibah gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter guncang wilayah Yushu, Qianghai, RRC hingga menewaskan hampir 2.700 orang. Kejadian penting bersejarah lainnya adalah pada tanggal 14 April juga pernah terjadi di berbagai negara lainnya. Dilansir dari bagikanberita.com dari berbagai sumber, berikut ini beberapa musibah dunia yang terjadi pada 14 April. Tahun 1471, Edward IV dimahkotakan sebagai Raja Inggris. Tahun 1849, Hungaria memplomirkan kemerdekaannya dari Austria. Tahun 1890, Organisasi Negara-Negara Amerika Serikat didirikan di Washington, D.C. Tahun 1912, kapal RMS Titanic menabrak gunung es dan tenggelam di sekitar Newfoundland. Tahun 1958, satelit Uni Soviet Sputnik 2 jatuh dari orbitnya setelah difungsikan selama 162 hari. Tahun 1989, sebuah bom mobil meledak di Trincomalee, Sri Lanka, hingga menewaskan 38 orang. Tahun 1999, musibah badai es hebat menerjang wilayah Sydney, Australia.
Tahun 2010, musibah gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter guncang wilayah Yushu, Qianghai, RRC, hingga menewaskan hampir 2.700 orang. Survei geologi Amerika Serikat mengatakan gempa bumi kedua telah melanda China. Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 melanda Qianghai Selatan, China. Gempa itu berpusat sekitar 10 km di tengah China, sekitar 1.000 km wilayah utara dari gempa sebelumnya. Dilansir dari kabar lumajang.com dari laman ABC7, ahli geofisika USGS Jonathan Tytle mengatakan badan tersebut memperkirakan adanya kerugian ekonomi yang signifikan. Tak hanya itu, kerusakan akibat gempa pun terjadi, tetapi berpusat di berbagai besar daerah pedesaan. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa hingga saat ini. Sementara pada Jumat malam, gempa bumi dangkal dan kuat mengguncang daerah barat daya Cina dekat Myanmar, menyebabkan setidaknya satu kematian. Beberapa jam setelah itu, gempa dengan magnitudo 7,3 kembali melanda Cina. Kedua gempa itu tidak terkait. Survei geologi Amerika Serikat mengatakan bahwa gempa berkekuatan magnitudo 6,1 itu berpusat 10 km di bawah permukaan barat laut kota Dali, sebuah daerah berpemandangan indah di Provinsi Yunnan. Gempa dangkal seringkali menyebabkan lebih banyak kerusakan di permukaan bumi, terutama di daerah berpenduduk padat. Gempa tersebut menyebabkan guncangan kuat di sekitar Dali, tetapi laporan berita Cina menunjukkan kerusakan yang relatif kecil. Biro Seismologi Yunan mengatakan menerima laporan satu kematian dan 6 cedera di daerah Dali. Daerah tersebut sering mengalami aktivitas seismik. Pada tahun 2020, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 di Yunan menewaskan 4 orang dan melukai 23 lainnya. Gempa bumi terparah Cina dalam beberapa tahun terakhir melanda pegunungan bagian barat Provinsi Sichuan di utara Yunnan pada tahun 2008 silam, menewaskan hampir 90.000 orang.